separatornya dulur. Jadi ada separatornya yang sebelah kanan, jadi tambah sempit jalannya. Kita kali ini berada di Blitar dulur, jadi ini jalan raya Blitar Malang. Mau kemana Pak De? Mau ke Malang. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak D jalan-jalan. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Dulur-dulur semuanya, kali ini saya ajak jalan-jalan lagi menuju ke Malang. Itu tadi lewat pom-pom ngendi jenenge. Pokoknya lewat jalan tol menuju ke Lahor, menuju ke bendungan Lahor itu dulur. Lewat dalam, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi tentang itu. Di depan ini ada pertigaan, jadi ini jalan utama, jalan bisnya. Kita tidak lewat jalan bis dulur, kita masuk ke jalan tol. Jalan tol nembus ngereco terus ke ayo lewat dulu. Pokoknya kayak inilah Pak Delek nyebutkan ini jalan tol. Jalan tol Selorejo tembus Lahor. Untuk dulur-dulur seputaran Blitar, seputaran Selorejo, seputaran Lahor, kalau ada kesalahan penyebutan atau ngawure kenemenan, untuk dulur-dulur seputaran sini Derek Langkung, Pak D saat ini mau jalan-jalan ke Malang lewat sini, lewat tol, jalan tol apa namanya, bypass kok namanya apa, monggo silakan komentar di bawah di kolom komentar. Nah, malam ya gelap gulita sini kayaknya. Iya kayak ini jalan ini ada dua jalur dulur, masing-masing jalur juga ada dibagi jadi dua lagi. Jadi lebarnya dulur ya. Sore ini alhamdulillah cerah ceria. Terus perjalanan Pak D menuju ke timur, jadi ke timur, ke timur apa ke utara ya? Lewat Selorejo ke Lahor itu ke utara apa ke timur ya? Aku kadang-kadang ya bingung, pokoknya yang penting suasana sore ini yo enak lah. Ramai lancar, aspalnya juga mau ngomong mulus ternyata ada yang lubang mak jauhan dulu. Gimana sekarang jelajah mana Pak D? Gimana lek jenengnya ya jelajah mana ya? Jelajah Jawa Timur kok ya atau men jelajah Blitar ya cuma sebentar Blitarnya terus kemudian masuk Malang, mau jelajah Trenggalek ya ndak masuk. Ini kadang ada yang kaget dikira ini pembayaran restribusinya. Terus anu dulur, ini ada polisi tidurnya ini nih, agak lumayan tinggi. Kalau ndak apa ndak open ke apa ya bahasa Indonesia nya, kalau lupa wah diterjang itu jempale itu kalau sepeda motor. Kalau warung-warung toko-toko sudah lumayan banyak sekarang dulur-dulur semuanya, sebelah kiri sebelah kanan. Maret-Maret juga ada. Ini daerah mana ya dulur ya? Daerah Maret sini. Apa ya? Monggo silakan komen. Dulur-dulur seputaran sini. Oh, daerah Reca atau daerah mana aja sini nih? Oh, Pak De lupa. Lupa toh ndak tahu Pak De. Ya, ndak tahu terus berlagak lupa. Donglo. Diwacane ya. Ada tim pembacanya di belakang ya dulur-dulur semuanya. Donglo Kecamatan Selorejo. Nek sing ke atas tadi golekno dhewe lho ya depane. Depane Alfamart terus ada jalan ke atas. Itu tadi wis ndak melu-melu aku ndak ikut-ikutan kalau ke situ. Wis. Jadi proses perjalanan dari tadi. Dari yang jalan utama tadi dulur.
ini menembus ke Selorejo lewat dalam, jadi saya ulangi lagi, bukan jalur bis. Kalau elep bisa masuk karena ada portalnya, masih bisa masuk. Kalau bis tidak bisa ya. Truk double kayaknya tidak bisa kayaknya. Waduh, saya meyakinkan gitu loh Pak De. Oh iya, tidak bisa. Elep kan engkel ya, yang elep engkel itu loh, yang mikrobus itu loh bisa masuk. Tapi kalau yang truk tidak bisa masuk karena di portal memang tidak boleh kan. Terus di depan situ ada bayar retribusi. Tidak tahu retribusinya ini dari Blitar atau yang dari Malang. Dilihat aja nanti tiket retribusinya. Besarannya berapa, kita tunggu saja. Nah, asik toh, sawah-sawah, tebu-tebu, terus rumput-rumput, terus di luar sana panas banget dulur. Panas pol wes. Ya alhamdulillah ini emang ndak mengarah ke arah datangnya cahaya matahari. Tadi ndak karu-karuan wes, tapi sebelumnya yo minta maaf lo dulu-dulu semuanya kalau videonya jelek. Apa gara-gara sudah capek lo Pak De? Lah ya memang biasanya jelek kalau bagus kan yo. Ya bonus aja. Silahkan komen, kritik dan saran ataupun gimana biar informasi yang disajikan oleh Pak D lebih bermanfaat atau mungkin jadi lebih akurat atau yo buat hiburan yang memang benar-benar menghibur, enggak bikin pusing. Nah, itu loh di depan itu bayar retribusinya besarannya berapa, kayak 3.000 toh. Iya, iya. Kayak 3.000 dah, aku yo. Aduh. Tiga ribu. Iya. Oh, berarti jarang lewat sini Pak De. Iya, jarang, jarang banget. Ya pas saya ini arahnya menuju ke arah Malang itu lho. Jadi depan itu sudah bentukan Lahore dulur. Kita ndak masuk ke anu bendungannya, cuma lewat-lewat. Terus di sini banyak yang sebelah kiri itu banyak ikan-ikan air tawar itu lho. Warung-warung ikan segar air tawar di bawah mentah masih segar atau digoreng sekalian di situ ya apa gimana. Terus yang sebelah kanan ini depan ini tempat-tempat parkir untuk santai-santai, warung-warung. Wah, wah, kapan-kapan kesini lagi sendirian. Selorejo lewat jembatan, kok jembatan bentukannya ini dulur. Ini tepatnya di sebelah baratnya Karangkates loh. Kok malah enak anu nih ya? Enak pembatasnya untuk sepeda motor ya? Oh iya, dari arah depan itu. Dari arah Malang ada pembatasnya sepeda motor, ada separatornya dulur. Jadi ada separatornya yang sebelah kanan, jadi tambah sempit jalannya. Sebelah kiri, aduh, tak toleh nih, nanti tidak bisa balik kameranya. Tak toleh kan, tidak bisa balik malah rusak kabeh. Sebelah kiri ada rest areanya, itu ada pintu masuknya, gapuranya yang apa yang lagi kuning emas apa-apa ya, itu bisa masuk ke situ. Tapi kita enggak ke situ lah. Terus lewat ngendi ya? Oh ya ini. Wis Pak De, enggak jelas ini. Wow, jalan segitu lebarnya ya. Tak kurang ngopi apa kurang tidur atau aduh. Kalau yang di sini itu campur sama sepeda motor, jadi kadang-kadang harus ekstra hati-hati. Terus nih rest area di Lahore ini bagian Malang ini dulur. Yang sebelah bendungan tadi bagian Blitar, kalau sini sudah
Malang kayaknya, dan semoga bener ya. Dan untuk dulur-dulur yang lebih tahu, wah, waduh, 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 bablas saya, aduh, oke. Nah, kita sudah keluar dari Lahore, dulur. Kita nanti berhentinya di depan sana yang tembusannya jalur bis tadi. Nah, kita tadi dari jalur bis ngambilnya akan kanan. Tapi nanti lucunya ketemunya jalur bisnya dari arah kanan kita. Anak sing bingung toh, Pak De yo bingung pian. Dulu juga bingung Pak De. Wong masuknya itu ke arah kanan. Lah kok tahu-tahu jalur bisnya yang kita masuk ke arah kanan, keluarnya ke arah kanan, lah kok datang lagi dari arah kanan loh yo. Karena ada jembatannya dulu di atas. Jadi muter, kita ngambil lurus lah. Kalau yang depan itu totokan itu bendungan Sutami, lebih terkenalnya bendungan Karangkates dulu. Dan kita ngambil ke kiri. Waduh. Jadi ini jalur utama yang jalur bisnya, dan kita tadi dari arah kanan tadi loh dulur, yang jalur bisnya, tapi kita tidak lewat jalur bis. Oke, wes kondisinya seperti itu dulur-dulur semuanya. Jalur lewat bendungan Lahore, kemudian tembus ke depane apa ya, pintu masuknya bendungan Sutami, bendungan Karangkates terkenalnya kalau orang-orang sini dulu. Sekarang mungkin juga seperti itu nyebutnya bendungan Karangkates atau tempatnya di Karangkates atau apa. Yes. Baik, terus-terus semuanya. Terima kasih ngikuti video ini Pak D, jalan-jalan dari tadi. Masuk ke bendungan Lahore lewat jalur dalam, tidak lewat jalur bis. Ada kurang lebihnya Pak D juga minta maaf, ada salah-salah kata juga minta maaf, ada hal yang kurang berkenan juga minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.